Wakil Ketua DPRD Pekanbaru menghimbau PJ Wali Kota Pekanbaru di masa perpanjangan kepemimpinannya untuk mampu mensukseskan agenda besar, salah satunya pemilu 2024 serta mampu bersikap netral. PJ Wali Kota Pekanbaru diperpanjang masa kepemimpinannya. Saat ini diharapkan oleh Wakil Ketua DPRD Pekanbaru Tengku Aswendi Fajri untuk fokus dengan program-program prioritas. Selain itu, ia juga meminta agar PJ Wali Kota mampu menyukseskan agenda-agenda besar nasional yang akan datang seperti pemilu 2024 mendatang dan mampu bersikap netral. PJ harapannya tidak harus netral dan tidak berpolitik, artinya supaya masyarakat lebih bisa nyaman, lebih bisa objektif, lebih bisa juga bagaimana Pekanbaru ini bergerak lebih maju ke depannya. Mungkin sebagian masyarakat juga berharap ya di dalam kondisi ini berharap suatu perubahan ya. Tapi kami juga berharap perubahan itu juga harus terukur. Ia juga berharap PJ Wali Kota Pekanbaru mampu berkoordinasi dengan DPRD Pekanbaru sesuai dengan tugas dan juga fungsi masing-masing dalam menjalankan roda pemerintahan. Nurkomala Andika dan Sugiarto melaporkan.